Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemda Batanghari M. Sukri menghadiri acara pembukaan MTQ ke-16 tingkat Kecamatan Marosebo Ilir Sabtu malam 3 Agustus 2019. Di hadapan tamu undangan, M. Sukri menjelaskan bahwa Provinsi Jambi menempati ranking 9 besar dalam MTQ tingkat nasional yang digelar di Kota Pontianak. Masuknya Jambi ke peringkat 9 besar tersebut tak lepas dari peran Kabupaten Batanghari sebagai salah satu kabupaten yang selalu mencetak kori dan kori A handal, yang salah satunya adalah Haji Muhammad Amir yang menyabet juara umum kedua setelah Provinsi Banten di ajang MTQ tingkat nasional. Dengan digelarnya event ini, ia berharap Kabupaten Batanghari dapat merebut kembali juara umum MTQ tingkat Provinsi Jambi yang digelar di Kabupaten Bungo pada September 2019 mendatang. Masuknya Jambi di dalam urutan 9 besar itu tidak terlepas dari kepesertaan Batanghari. Ya, karena di situ kebetulan peserta kita di Tilawah Dewasa Haji Muhammad Ridho Amir itu sebagai pemenang 2 tingkat nasional, itu dengan juara satunya Pak Camat itu cuma 0, sekian ya. 91 sekian dengan peserta dari Banten ya. Ia menambahkan, untuk menghadapi MTQ tingkat kabupaten, Kabupaten Batanghari kini tengah melakukan training center terhadap 6 peserta MTQ tingkat provinsi yang ditempatkan di gedung STIE Jalan Gajah Mada, Kelurahan Teratai, Muara Bulian, Kabupaten setempat. Dari pemerintah daerah, mohon doa kepada orang-orang tua kami, kepada masyarakat semua, kiranya tahun ini Batanghari dapat merebut kembali juara umum yang sempat lepas dari kabupaten kita. Kami pada saat ini sedang mempersiapkan Bapak Ibu sekalian peserta kita. Pada malam hari ini juga kita lagi latihan Bapak Ibu sekalian, kita lagi TC. Dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Herlas melaporkan untuk Today TV Indonesia.